Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah terjadi kecelakaan ini, korban terkena sambaran petir geledek. Bapak-bapak lagi di kebun langsung meninggal. Alhamdulillah kami dari Ormas sudah bisa menanganinya dan mengevakuasi ke sini. Alhamdulillah sekarang sudah dilaporkan ke polisi setempat. Alhamdulillah. Ini adalah istri korban yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Yang meninggal diberikan yang pulang dari sana. Terima kasih.